Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya pada channel Cuap Cuap Hardy. Yang ada di dalam gambar ini adalah sebagian dari wajah Kota Padang dari ketinggian. Saya lagi berada di salah satu bagian Bukit Barisan mengarah ke timur. Jadi kalau yang ada di dalam gambar ini adalah daerah-daerah Mata Air, Pampangan, Pegambiran dan seterusnya. Nah, tetapi pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman berkunjung pada salah satu pusara yang mungkin selama ini tidak begitu menjadi bahan percakapan, ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat di daerah pinggang atau punggung bukit inilah, ya. Ternyata di sini terdapat pusara. Pusara pada prasasti di pusara ini tertulis nama Wee Kim Hin. Ada tulisan beraksara Tionghoa. Ini dia. Ya. Lalu ada atribut atau gelar yang diberikan bahwa yang berada di dalam makam ini adalah Kapiten Der Chinesen Padang. Beliau kelahiran Bengkulu pada tanggal 3 Januari 1855, meninggal di Padang pada tanggal 6 Mei 1937. Jadi sama-sama kita saksikan tadi, ya. Saya juga tidak menyangka ternyata di tempat ini ada dimakamkan Kapiten. Kapiten ini adalah pemimpin komunitas Tionghoa pada waktu itu, pada zaman kolonialis Belanda. Pada pusara ini terdapat data anak laki-laki bernama, nah ini ya, ada beberapa nama. Ada yang masih bisa dibaca nama-nama tersebut, terdapat di sayap kanan dari pusara ini. Lalu pada sayap kiri pusara ini terdapat identitas istri dari Wee Kim Hin. Ini dia, Lee Ho Neo, lahir di Bengkulu pada tanggal 12, kalau tidak salah itu 12 Mei 1859, lalu meninggal di Padang pada tanggal 11 Juli 1892. Lalu karena meninggal istri pertama, lalu istri kedua bernama Tan Pon Nio, lahir di Batavia tanggal 27 November, maaf itu kalender Tionghoa 2420, tapi kalau Masehinya adalah 9 Januari 1869, dan meninggal di Padang pada tanggal 23 Juni 1898. Lalu karena meninggal, lalu di urutan ketiga bernama Lim Junior, kelahiran Padang pada tanggal 7 September 1879. Tetapi tidak ada identitas kapan meninggalnya istri yang ketiga dari almarhum Wee Kim Hin ini. Saya akan nanti coba telusuri googling siapakah beliau ini, Wee Kim Hin ini. Tetapi kalau dilihat sekilas dari identitas yang ada di pusara ini, sepertinya beliau Kristen atau Katolik. Nah, kita akan lihat sekilas bagaimana kondisi dari makam ini. Ada hiasan, ada seperti meja altar. Sebenarnya cukup menarik juga ini, tetapi mungkin selama ini agak terabaikan. Kita tidak menyangka bahwa di lokasi ini, di punggung bukit, Bukit Barisan ini, di tepi jalan antara pusat kota Padang menuju Teluk Bayur. Kalau kita berjalan dari pusat kota Padang ke Teluk Bayur sebelah kanan, sebelum sampai di simpang kompleks Cendana Mata Air, ternyata ada kompleks pemakaman orang hebat dulu. Dia menjadi kapiten. Ini dia, ya. Lokasi yang sebenarnya kalau saya lihat dan bandingkan pada kunjungan beberapa perkuburan, ini termasuk cukup luas, ya. Cukup luas.
Ini dia gambarannya. Tempatnya lapang. Sampai akhirnya kita lihat inilah wajah Kota Padang pada zaman kini, pada masa kini. Kalau tadi adalah bagaimana gambaran Padang pada tahun-tahun terakhir Kapitan Dir Chinesen dalam pemerintahan kolonialisme Hindia Belanda. Sekarang kita lihat situasi yang sekarang ini. Halo teman-teman, saya mencoba menelusuri lebih lanjut informasi yang berkaitan dengan Ui Kim Hin. Di pusara tertulis informasi istri ketiga beliau bernama Lim Junio. Sementara pada saat coba saya telusuri di situs geni.com dengan kata kunci Ui Kim Hin yang diupdate terakhir pada tanggal 1 Agustus 2020, tertulis di situ nama Lim Junio. Beliau lahir di Pariaman pada tanggal 7 September 1878 dan meninggal dunia di Bandung pada tanggal 15 September 1947 pada saat beliau berusia 69 tahun. Nah, selain itu saya berusaha juga untuk mencari tahu aktivitas atau bisnis yang dilakukan oleh Ui Kim Hin pada saat beliau masih hidup. Saya coba telusuri dan ternyata dapat data pada tahun 1917 beliau memiliki perusahaan atau maskapai dan industri yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Dugaan saya kemungkinan pada saat itu bisnis utama beliau adalah yang bergerak di bidang jual beli hasil bumi. Nah, bisnis beliau berpusat di Kota Padang.